Malaysia. Rakyat khususnya anak muda Langkawi seharusnya bersikap pandang ke hadapan dan tidak terlalu mengenang nostalgia lama. Tanpa melupakan jasa pemimpin terdahulu, Langkawi tidak akan membangun jika tiada Parti UMNO dan Barisan Nasional BN. Menurut Ketua Pemuda BN, Khairi Jamaluddin, Langkawi tidak mudah membangun tanpa sokongan jentera UMNO. Beliau yang juga Menteri Belia dan Sukan berkata pelbagai usaha telah dilakukan pemimpin kini dalam membangunkan Langkawi ke peringkat antarabangsa. Justru golongan muda perlu bersikap terbuka dan memberi sokongan kepada kerajaan kini yang begitu menitik beratkan suara dan aspirasi mereka termasuk dalam bidang pendidikan, perumahan, keusahawanan dan pekerjaan. Beliau berkata demikian pada program Dialog Santai bersama Anak Muda Langkawi yang berlangsung di Kompleks Sukan Langkawi. Dialog yang bertujuan untuk menjelaskan isu-isu semasa kepada golongan belia di pulau itu ia turut dihadiri Anggota Parlimen Langkawi, Datuk Nawawi Ahmad, Anggota Dewan Undangan Negeri Adun Air Hangat, Datuk Muhammad Rawi Abdul Hamid, Adun Kuah Nur Saidin Nanyan dan Ketua Penerangan UMNO Kedah, Datuk Osman Abdul.